Kita saksikan di layar saat ini ada Alfi Husni, kemudian ada Ricky Ibrahim Aldias Aksal Ismaya, disusul Hafid. Nampaknya tadi sudah terlihat Arvin Firmansyah. Setelah Arvin Firmansyah ada Andi Gilang. Kemudian penonton sekalian, ini ada Aditya Fauzi 177. Grade kelima Arvin Firmansyah juga telah hadir. Pembalap dari Yamaha Aben Racing Team Restek Resortis RCB Proliner Repsol Triple S Pirelli. Sementara motor Hafid nampaknya lebih dulu hadir dari pembalapnya. Demikian juga dengan 177 Dana 36. Sementara kita akan bergeser di grid berikutnya 36 yang juga sudah tersorot kamera dan 177 ada pembalap Tasik Malaya Jawa Barat Aditya Fauzi akan melakoni jalannya Super Bowl. Dan di grid berikutnya ada pembalap yang tentu sudah tidak asing lagi, Muhammad Farosi Toreko Tua, dan inilah dia Power Geraya Kota Cantik ada Bit Racing. Siapa lagi kalau bukan Diki Ersa Jaska Putra. 9 rider saudara yang akan bertarung untuk menentukan nasib mereka di sana. 20 lap saudara. Super Bowl ini juga akan menentukan grup
belum tentu Alvin Risley, sang pemilik catatan waktu terbaik dalam GTT akan menguasai grup utama. Karena di sini saat pesawat is mayang, tapi kita nantikan pembalap-pembalap yang luar biasa dalam jalannya pertarungan. Kita tunggu power yang dimiliki oleh masing-masing pemuda. Sedikit agak menjaga mana. Kalau kita perhatikan Alvin Risley, nampaknya mulai membuka. Berusaha bisa masuk dengan sempurna. Dan kalau dalam tayangan yang Anda nikmati, nampaknya DR Sejaska Putra lepas dari pertarungan Super Bowl. Kini kita melihat Alvin Risley masih bercokol di posisi terdepan karena ya digunakan nanti yang dilakukan oleh Hafid. Apakah ia berikan tekanannya di lap akhir? Kalau kita perhatikan Alvin Risley sangat hati-hati sekali dalam mengontrol power motornya dari berbagai sudut. Dan kita lihat dari tikungan sosoknya pembalap di ketiga dan kalau dia memiliki catatan waktu kedua dalam sesi GTT, ini berada pada posisi ketiga dan berbahaya tampaknya di luar dari jangkauan kamera kami. Tadi ada pembalap yang hampir saja terbuang dari jalannya balapan. Sementara kembali kita akan melihat aksi dari Alvin Risley, satu partikel yang masih aman bergerak cepat sekali karena disusul berikutnya urutan kedua Hafid. Pembalap Hafid berbakar dari Yamaha motor yang ia pacu dari ASR Vienta Yamaha Resti Repsol RC di Proliner Kaya Peti Rally Sulawesi Tenggara. Ia tertekan ke urutan ketiga, sementara di urutan keempat ada Galak-Galaka yang dengan pembalapnya Aldias Axel Espaya. Ini juga berbahaya bagi Alvin Risley, kantong kekuatannya mulai bocor dengan masuknya dua pembalap di posisi depan. Ini membuktikan bahwa skill dari Alvin Risley sudah mulai terbaca oleh kekuatan di belakangnya. Oke, kita nantikan pergerakan api yang akan masuk tikungan. Pergerakan yang sama dan di sini saudara, tadi ada titik lemah dari Alvin Risley sempat diambil dan oke. Hafid Pratama merupakan pembalap yang memiliki Alvin Risley kembali membalas, memberikan serangan yang bertubi-tubi. Hampir saja Ricky Ibrahim kecolongan dari posisi barisan depan. Hampir saja ia terbuang kalau tidak bisa menjaga laju motornya dengan baik pembalap asal Kuningan Jawa Barat ini, Ricky Ibrahim saudara. Mari kita alias Axel Espaya, saya yakin alias Axel Espaya ini memiliki target yang tidak mudah untuk bisa diwujudkan. Saya yakin pembalap ini akan berusaha
berusaha keras untuk maju, bahkan meninggalkan Hafid. Namun kita lihat sosok di belakang Hafid, Arifin Husni juga cukup berjaya untuk mempertahankan laju motornya. Oke, inilah Hafid, empat dua yang masih mengikuti jalannya Super Bowl. 13 lap yang tersisa dan habis Aldias Aksel Ismail mulai membuka keberadaan Alfi Husni. Pada posisi kedua dan ini sebuah ancaman bagi pembalap Alfi Husni di 12 lap terakhir. Akankah konsentrasi kemudian strategi penataan posisi dari lap awal hingga diterobosnya oleh Hafid dan Ricky Ibrahim sebelumnya, ini tentu akan menjadi pertimbangan dan menjadi bahan evaluasi di sisa waktu yang ada. Tidak akan pikir panjang pembalap Alfi Husni untuk memaksakan laju motornya berusat cepat menghajar beberapa posisi yang sudah ada di depannya. Oke, Gigi Galang telah ada pada posisi run-up. Alfi Husni, yes, 143 Alfi. Kita menantikan Alfi Husni yang sangat kerepotan sekali juga bisa mengontrol laju dari sang lawan Aldias Aksel Ismaya. Oke, wow, 143 Alfi Husni. Kalau kita lihat sedikit ada tidak konsentrasi Ricky Ibrahim berbahaya. Saya yakin Ricky Ibrahim dan Arvin Firmansyah akan memanfaatkan kelemahan yang terjadi di 10 lap terakhir. 1-2-7 mulai masuk. Wow, belum berhasil. Gerakan yang cukup indah. Dan yang berbahaya, sekali lagi yang berbahaya adalah mereka yang berada di belakang. Ada Andi Gilang, kemudian juga Faris Kuncir, Aditya Fauzi. Diam-diam ketiganya membaca situasi yang saat ini ada atau tengah terjadi. Ya, kembali Habib ia berusaha untuk melakoni balapan dengan baik, lama membaca karakter kondisi cuaca di lintasan agar motornya tetap yang ada di sana masih mengunggulkan jalan yang Super Bowl. Dan Alfi Husni, apa yang akan dilakukan dari sisa waktu yang ada, sisa putaran yang kali ini harus diselesaikan. Dan dari Gigi Galak-Galak, Aldias Aksel Ismaya jauh urutan kedua. Kemudian Aldias Aksel pembalap yang dalam posisi prestab 54,49. Ia berusaha untuk memacu laju motornya pada speed tertinggi. Dan gerakan-gerakan di atas motornya ia coba mengimbang. Kita akan melihat bagaimana gerakan-gerakan dari Andi Gilang. Sekali lagi Andi Gilang juga syarat akan prestasi, syarat akan pengalaman, dan turunnya di kelas bebek tentu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Andi Gilang. Oke, kembali Aldias Aksel Ismaya. Inilah kanak sasak dari Pusat Negara Barat. Saat ini berada pada posisi terbaik
masih dengan pertahanan yang sangat gemilang. Aldias Aksal. Sigang jalannya super bowl di kelas jalan kali ini semakin seru. 20 lap yang ditempuh dalam super bowl diikuti oleh 9 rider. Sekali lagi yang berhak mengikuti super bowl hanya 9 pembalap, dan 9 pembalap tersebut nanti hasil finishnya juga akan menentukan grade mereka saat start pada race. Oke. Di sini Arjuna sangat berhati-hati sekali kalau kita perhatikan cara melajunya dari sebelah kanan. Belum diberi waktu, belum diberi kesempatan mencari posisi aman Andi Gilang. Oke, Andi Gilang. Thank you.
bersama-sama para juara di Super Bowl yang akan segera dianugerahkan tanda penghargaan di podium. Aldias Axel Ismaya. Sementara juara kita dari